thought that you should know. I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah. Dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go. Siapa sih yang tidak ingin cepat-cepat bisa lulus dari kuliah? Tentu tidak ada, ya kan? Tentu semua, baik itu mahasiswa, mahasiswi, itu inginnya adalah lulus sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi tidak molor-molor, jadi seperti itu kira-kira. Seperti yang dialami oleh seorang mahasiswi yang bernama Sari, yang mana Sari ini cukup lama ya tidak lulus-lulus dikarenakan satu mata kuliah, yaitu mata kuliah dalam hitung berhitung, kira-kira seperti itu. Sehingga karena dia ada seperti apa ya, harapan dari orang tuanya agar secepatnya dia ini bisa lulus kuliah. Akhirnya atas saran dari temannya yang bernama Susi, Sari ini menemui dosen, ya, menemui dosennya yang bernama Pak Bambang. Dan Pak Bambang ini adalah seorang dosen yang masih hidup sendiri, artinya tanpa istri. Sehingga pada akhirnya disinilah kisah ini menjadi semakin menarik untuk kita ikuti dari awal hingga akhir ceritanya. Jadi jangan kemana-mana kawan-kawan, sebelum selesai ceritanya ini, tetap bersama saya di channel Remember Me 74. That you should know, I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah, dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go. Ooh.
thought that you should know. I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah. Dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go. Pada akhirnya Sari yang mendapatkan saran dari kawannya yang bernama Susi itu mau tidak mau dia harus menemui Pak Bambang, yaitu Pak dosennya, untuk mata kuliah yang dia kesulitan itu. Dan tanpa sadar, di dalam pembicaraan itu, si Sari ini menyampaikan kepada Pak Bambang bahwa dia akan melakukan, akan mengerjakan apa saja untuk Pak Bambang, asalkan dia bisa lulus untuk mata kuliah yang dia alami kesulitan itu. Tentu kesempatan ini dimanfaatkan oleh Pak Bambang yang belum punya istri itu. Semoga kawan-kawan terhibur dengan cerita yang saya bagikan di dalam kesempatan hari ini di channel Remember Me 74. Tetap bersama saya, kita lanjutkan sampai akhir ceritanya. That you should know, I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah, dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go. Ooh.
Memang di dalam kehidupan ini, terkadang kita ini harus siap berkorban demi sebuah keinginan. Ya. Demi tercapainya keinginan kita, terkadang kita ini harus merelakan apa yang kita miliki dengan ya sedikit terpaksa mungkin ya. Kira-kira seperti itu ya kawan-kawan. Oke kawan-kawanku semuanya, semoga apa yang saya suguhkan di dalam kesempatan hari ini di channel Remember Me 74 di hari Kamis ya, tanggal 30 Agustus 2023. Nah ini sudah berakhir lagi saja ya bulan Agustus. Umur kita semakin tua kawan-kawan. Semoga semuanya dalam keadaan yang selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apa dan dimudahkan segala urusannya, serta semakin banyak ini fulus ya, sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Oke kawan-kawanku semuanya, sehat selalu, sampai jumpa dan terima kasih.
that you should know. I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah. Dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go. Got me feeling alive. Watch me go.